Let's go, ini dia Pak, silakan. Langsung kepake. Thank you so much. Satu lagi guys. Oh my god. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, akhirnya berhasil. Oh my god, kereta. Halo guys. What's up? Jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini kita bakal melanjutkan game Wobbly Life. Siapa yang penasaran sama game Wobbly Life ini? Game leto ya guys ya. Nah buat kalian yang belum nonton part satunya, yang Tompel pertama kali main Wobbly Life, kan bisa tonton di atas sini ya guys. Nah sekarang kita bakal lanjutin. Di sini kita masih mencari wignya babang-babang tukang cukur. Dan Tompel sampai di suatu tempat ini di TV show. Dan Tompel bakal ditanyain beberapa pertanyaan ya guys ya sama okay. Ini. Let's go guys. Welcome vlogs to another episode of kok tiba-tiba banyak penonton guys. Oh no. TV show ini ya. Wonderful Wobbly Quiz. Wow. Mantap. Our newest contestant, contestant terbaru kita sudah siap untuk pertunjukannya. Oke, jika bisa menjawab 5 apa pertanyaan, mereka bakal mendapatkan surprise ya guys ya. Oke, pertanyaan pertama. How does Wobbly Island deal with its toxic waste? Gak bisa bahasa Inggris. Pertanyaan ini tuh, ini guys, pertanyaannya apa sih pertanyaannya? Bagaimana Wobbly Island menanggulangi... Ya, Tompel belum jawab. Waduh, waktunya habis guys. Yaudah kita jawabnya ngarang aja ya. Ngarang aja ya. Buat kalian yang pinter bahasa Inggris, coba artiin ya guys ya di komen bawah ya guys ya. Tompel itu soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita ulangin sekali lagi Bi. Siapa tahu bisa menang ya guys. Let's go, let's go, let's go. Tompel udah siap guys. Let's go. Demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Orangnya berbeda lagi guys. Orangnya berbeda lagi. Oke. Oh itu Tompel udah siap ya guys ya. Dapat cake guys, ternyata kita dapat cake. Let's go. Pertanyaan pertama. What hat do you get from completing the trash collection job? Topi apa yang kamu bakal dapatkan dari trash collection job? B, a bean bag hat. I'm afraid that's not the right answer. Salah ternyata guys. Yang bener gimana ini? Ya, dua kali gagal guys. Yaudah. Kalau gitu, mendingan kita lanjut cari wig aja guys yang kemarin itu ya, kasihan bapak-bapak ininya. Okay. Mana wignya? Oh, coba kita cek sebelah sini, ini apa nih? Hey! Nyangkut di pintu. Ini ruangan apa nih? Oh, ruangan make up ya. Oh, ini apa nih? Wow. Ini guys, wignya guys, akhirnya kita menemukan wignya abang-abang tukang cukur guys. Nice. Let's go, kita balikin ini wignya ini ya. Alright. Oke, kita turun ke bawah. Aduh, gimana ini cara pencetnya? Kita taruh dulu ya. Let's go guys, kita pencet ya guys ya. Yeah! Oke, okay, nice. Kita ambil ini wignya ini. Let's go guys. Oh, turun satu lantai lagi ternyata. Ini ternyata kita turunnya satu lantai ya. Oke. Okay. Eh, wignya. Wignya gelinding guys. Wignya gelinding, wignya gelinding. Sorry. Gimana? Ini gak bisa pencet. Gak bisa pencet. Tuh barusan pencet tuh. Oh gak bisa. Oh liftnya beda. Astaga, kita pindah lift mana nih? Oh lift yang sebelah sana ya guys. Oh lift yang ini nih. Oke, kita turun ya. Alright. Nice, let's go. Oke, sudah sampai. Kita balikin ini. Itu tuh abang mobil polisi ya. Kita pinjam mobil polisi aja guys. Oke. Eh, ketinggalan nih. Aduh, nggak bisa sambil bawa mobil ternyata, guys. Ini mobilnya bisa buka bagasinya nggak sih? Nice, oke. Okay. Kita taruh. Nah, dah. Kita tutup. Nice, let's go, guys. Oh, ini mapnya di mana mapnya? Map tukang cukur. Map tukang cukur. Oh, ini nih. Ini dia. Let's go. Kita menuju ke tukang cukur untuk mengembalikan wig-nya yang hilang, guys. Oke. Wah. Bisa ngepot kayak gitu ternyata ya mobilnya ya. Ini mobilnya keren banget nih guys, warna hitam nih guys. Nice. Oke, kita langsung belok, itu dia warna biru guys. Cui. Mantap. Oke, kita turun dan kita ambil wignya. Oke.
Nyangkut. Oke. Lah enggak kepegang. Nah, let's go. Ini dia, Pak. Silakan. Langsung kepake. Thank you so much. Welcome. Kita dapat apa nih? Coba kita cek lemari. Alright. Kita dapat apa barusan, guys? Wig sama bajunya ya. Okay. Pita. Okay deh kalau begitu. Kita menuju kemana lagi nih, guys? Ah, ini aja pemadam kebakarannya, guys. Ya, mumpung dekat ya, kita menjadi pemadam kebakaran. Oke, sudah sampai. Gimana cara melakukan tugas pemadam kebakaran? I don't know. Oh, ini ya, tempatnya ini ya. Oke, itu dia. Kita tanya ke masnya, guys. Drive to fire, grab hose, spray fire to put them out. Astaga, ada cewek, guys. Spray fire to put them out. Oke, let's go, guys. Oh my god, kita dikasih waktu 4 menit ya, guys. Ya, kita harus menuju ke tempat pemadam kebakaran. Ada di mana nih pemadam apinya? Oh, sebelah sini, guys. Sebelah sini, guys. Oke, let's go. Kita ikutin mapnya, guys. Kita bunyikan sirine. Let's go. Ini lama banget nih, ini mobil pemadam kebakaran jalannya ya. Ada wow. Ini helikopter, guys. Kita bakal cobain helikopter nanti ya, guys ya. Abis ini ya. Oke. Okay. Oke, gas, tancap gas. Go! Oke, belok kiri guys. Oke, nice. Ini apinya nih. Ayo, tabrak aja guys. Oke, let's go. Oke, kita siram ini air apinya. Oke, satu sudah padam, guys. Nice. Kita tarik ke sini. Oh, ke sini guys. Oke, sudah paham, padam, guys. Kok paham? Oke, sudah guys. Depan lagi guys. Go, maju. Here we go. Oke. Let's go guys. Let's go, kita padamkan semua api. Okay. Biar kita dapat duit banyak. Oke, kita udah dapat $25, guys. Mantap. Oke. Kita lewat sebelah sini, guys. Satu menit lagi. Oh no. Oke guys. Yang sebelah sana, guys. Oke, let's go. Kurang tiga api lagi. Alright. Apakah sempat waktunya ini demi memadamkan semua api? 20 detik lagi. Enggak padam. Oke, satu lagi guys. Oh my god. 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya berhasil memadamkan api dan kita dapat $50 dan baju pemadam kebakaran ya, guys ya. Mantap. Oke, nice sekali, guys. Nice. Kita berarti bawa duitnya ini ke ATM, guys. Okay. ATM terdekat mana ini? ATM terdekat. Oh, ini dia. Oh, sekalian kita ke kereta aja kali ya, guys ya. Masa jalan kaki nih bawa duitnya? Di sini ada mobil nggak ya yang ada bagasinya, guys? Jauh banget nih kita jalan kaki. Aku coba kita buka ini apa ya? Oke. Okay. Wow, ini apa? Ini pekerjaan apa lagi nih? Waste removal, catch barrel, load on the truck. Drive to quarry and dispose the barrel. Oh, kita harus mengantarkan kaleng ya, guys ya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kita ini dulu apa? Taruh duitnya dulu ke ATM ya, guys. Abis itu kita bakal kesini lagi. Okay. Oke, taruh duit di situ. Kita buka garasinya. Pak, pinjam mobilnya bentar ya, Pak ya, buat ke ATM. Let's go, guys. Mana ATM? Oh, di depan sini. Oh, ini tempat yang tadi kita nyasar ya, guys ya. Oke, kita bawa dulu, ambil duitnya. Nah, ini dia. Oke, duit topel udah 100. Kita nungguin kereta apa enggak, guys? Kita tungguin kereta dulu aja kali ya, guys ya. Abis itu kita bakal berkeliling kota pakai kereta. A few moments later. Oh my god, kereta! Tolong, topel mau naik. Bisa guys. Oh, kita bisa mengendarai ini keretanya nih. Wow, Tompel mengendarai kereta, guys. Mantap. Oke, kita naik kereta menuju ke terowongan. Berkeliling tempat apa dunia Wobbly Life, guys. Nice. Wow. Kita lewat ini nih, lewat laut. Wow, ternyata seru banget ya, guys ya. Kita naik kereta di Wobbly Life, guys. Oke. Okay. Waduh, Tompel malah jatuh. Wih, tunggu. Waduh, Tompel malah ditinggal, guys. Wah, gimana ini? Padahal Tompel mau jalan-jalan. Kita terjebak di pulau mana ini? Nah, ini kayaknya tempatnya luas banget, guys. Masih ada yang belum Tompel explore ya. Ini hijau-hijau juga apa? Ini lapangan bola. Terus ke pulau ini.
pulau yang ada apa? Yang ada awannya itu juga, guys. Tompel belum tahu itu tempat apa ya, guys, ya. Oke, kalau gitu, guys, Tompel abis ini mau mengelilingi semua tempat yang ada di Wobbly Life nih, guys. Oke deh, guys. Sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.